Ya Pak, ini kan hanya menyampaikan aspirasi. Ya seharusnya sudah cukup, silakan ke depan Pak. Kalau hanya menyampaikan aspirasi, di sini aja Pak ya. Baik, baik. Tidak. Ya, saya cuma ingin beri tahu. Iya, iya. Ini udah gede-gede loh. Naik, seniman naik. Anak tim naik. Ini rumah kita yang dihancurkan. Naik. Rumah kita bersama yang dihancurkan. Naik. Budi, Budi. Naik, semua naik. Mereka mau berbuat apa? Mau berbuat apa kalian? Hah? Mau ngapain ke kita? Mau hantam kita? Hah? Mau bunuh kita? Udah hancurkan rumah kita, lu hancurkan kita semua. Manusia bukan kalian. Kalian cuma pegawai. Cuma orang gajian. Kita hidup di sini puluhan tahun. Seniman naik, siapapun yang peduli pada tim, naik. Tolong ini dicatat. Ini arogansi pemerintah. Ini arogansi gubernur. Pandang mata saya. Pandang mata saya. Menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk menghancurkan kebudayaan. Ini pembunuhan kebudayaan. Menggunakan kekuasaan dan arogansi. Apa Bapak melotot sama saya? Punya kebenaran apa Anda di sini? Punya kebenaran apa Anda di sini? Punya sejarah apa Anda di sini? Berbuat apa Anda di sini? Ini yang telah membesarkan tim. Dihancurkan begitu saja atas nama arogansi kekuasaan. Mentang-mentang punya kekuatan, mentang-mentang punya kekuasaan, menginjak-injak kesenian, menginjak-injak kebudayaan, membunuh kebudayaan. Ini buktinya. Tidak ada kata, tidak ada dialog. Tidak mau mendengar kata orang, hanya mendengar pikirannya sendiri, hanya berimajinasi sendiri, melupakan imajinasi orang lain. Kami kecil, kami tidak banyak, kami tidak berbahaya, tidak berdaya. Tapi jangan Anda kira kami tidak punya upaya. Jangan pegang. Kalian boleh bekerja dengan gaji pemerintah, tapi ini tanah bukan tanah pemerintah. Membangun ini juga bukan uang dari gubernur, ini uang rakyat, uang negara, digunakan untuk menginjak-injak rakyat, membunuh kebudayaan dan kesenian rakyat. Tidak peduli apa suara kita, tidak peduli aspirasi kita. Hentikan arogansi ini. Atau laknatlah pemerintahan kita sekarang ini. 2 tahun proses ini. Lalu mau kemana ratusan ribuan seniman yang hidup di sini. Berjuang di sini, berekspresi di sini. Tolong dicatat, saya menentang pembangunan ini tanpa dahului oleh dialog yang konstruktif dengan kami semua. Jangan larang kami untuk ada di sini. Jangan larang kami ada di sini. Siapa yang lebih berhak, kalian apa kami di sini? Secara historis, secara konstitusional, secara kultural, kami lebih berhak.